Aksi demo mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat berujung ricuh. Para pengunjuk rasa menuntut diadakan referendum Papua. Kericuhan mulai terjadi saat polisi membubarkan paksa aksi demo mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat. Sejumlah pendemo yang ditangkap menolak untuk dimasukkan ke dalam mobil polisi. Para pendemo terus melakukan perlawanan saat polisi menangkap sejumlah rekan mereka. Bahkan, kaca mobil tahanan milik polisi pecah akibat ditendang salah satu pendemo. Selain tidak mengantongi izin, pembubaran paksa demo menuntut referendum itu juga dianggap menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan adalah dilarang. Artinya hari ini kami adalah dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Apabila orang tersebut menempatkan orang lain pada situasi yang berbahaya, itu merupakan suatu pelanggaran pidana. Sebanyak 15 pengunjuk rasa ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.